MasterChef Indonesia Season 10 segera. Tapi Deswita udah enakan? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bang Madi nanyain Bang Chandra ada perlu apa? Lama banget ya? Maaf Mbak, saya pagi ini sakit perut, jadi telat deh. Dulu fotokopi ini nggak pernah telat tuh Mas, bukannya. Kalau telat terus, pembeli bakalan pindah ke fotokopi lain. Bang, kalau saya nggak sakit perut, nggak mungkin telat saya bukanya. Udah, buruan buka Mas. Ya, ngomong ya. Mulu. Iya. Bentar. Ya. Kenapa lagi sih Mas? Iya Mas. Kuncinya? Ya udah. Cari tempat lain aja yuk. Yuk. Ada. Sabar nih tuh, kabur aja, sabar dong. Iya sabar. Betul Mas. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Madi, ada apa Bang? Chandranya ada? Ya, Bang Chandra baru aja pergi Bang ke fotokopian. Kalau emang Bang Madi ada perlu, susul aja Bang Chandra ke sana Bang. Oh yaudah deh, nanti Bang Madi nyusulin aja. Tapi Deswita udah enakan? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bang Madi nanyain Bang Chandra ada perlu apa? Enggak. Mau ketemu aja mau ngobrol. Ntar Bang Madi nyusulin sana deh. Ya udah. Bang Madi jalan ya. Ya. Hati-hati Bang. Ya. Bang Madi. Hah? Tali helmnya jangan lupa. Emang gak ada, Wit. Oh. Iya, yang ada kamu. Mas. Iya, Bang Fikri. Kemarin kenapa tutupnya cepet? Maaf, Bang. Kemarin saya tutup cepat gara-gara saya tuh lagi sakit perut sampai lemes. Tadi aja saya bukanya agak telat gara-gara masih lemes, Bang. Oh, ya. Kagak mau sih nih. Ini startnya belum dipencet, Chan. Bapak, lupa saya. Madi servis di sini. Oh, ya bisa. Nanti saya ke sana ya. Ya, terima kasih. Gua pulang dulu aja deh, ambil alat. Ntar aja ke toko fotokopi ini Chandra. Bang. Udah nih, Bang. Udah semua. Udah. Oke, ini uangnya ya. Ya. Makasih ya. Pemasukan selama 3 hari ini gimana, Chan? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Lupa saya catat, Bang. Setiap penjualan itu harus dicatat. Baik itu fotokopi, pembelian alat tulis, penjilitan, semuanya harus dicatat. Biar jelas pembukuannya. Iya Bang, nanti saya catat deh Bang. Ya udah deh. Nah ini Pak, nggak telat. Besok jangan telat lagi ya. Iya Mas. Ya udah kalau gitu, saya lanjut jalan dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Bang Fikri, masukan 3 hari kemarin saya gabungin aja ya, soalnya saya lupa. Oh ya udah, apa-apa.
Oh, sama ini bang, teman saya kan jualan madu murni. Ya. Dia mau titip jual di sini boleh gak? Boleh juga tuh. Alhamdulillah. Asal ada komisinya 10% buat di sini. Mau sepan komisinya bang? Ya iya, ini kan bisnis Chan. Ya udah dah. Ya udah. Gua mau ngecek ke tempat fotokopi lain. Jangan lupa setiap penjualan hari ini dicatetin. Siap bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati bang. Yo. Madu murni. Ya, kenapa gue tulisnya madu murni sih? Kopinya Pak Har. Pik, manisnya aman kan? Aman. Gimana? Aman kan? Aman. Cuma gimana ya? Ada yang beda gitu sama bikinan Pak Somad. Maksudnya gimana sih? Bagaimana ya, Pik? Saya bingung jelasinnya, Pik. Kayak ada yang kurang gitu. Beda pokoknya, Pik. Pik, temenin gue nyervis yuk. Duh, bos. Ini warung nanti siapa yang jagain? Kan ada Pak Hartono. Titip aja sama Pak Hartono. Oh iya. Pak Har, ya. Titip warung sebentar ya. Babi juga bentar lagi balik. Tapi nggak lama kan, Pik? Iya, benar. Ya udah kalau nggak lama. Thank you, Pak Har. Loh, apa itu thank you? Thank you, Pik. Sama aja. Iya, ya. Titip ya, Pak Har. Jadi galakin. Iya, mari-mari. Hati-hati ya, Pik. Apa sih, Wit? Ya, Mi, berat badan aku malah naik, bukan turun. Kok bisa? Nggak tahu, Mi. Sia-sia deh diet kemarin, udah susah payah juga. Kamu salah kali dietnya. Enggak, Mi. Wita yakin benar kok dietnya. Mungkin ini timbangannya aja kali yang salah. Kalau dietnya benar, kok malah berat badan kamu yang naik? Yang panggil Pik, gue malu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau siapin AC ya bang? Iya pak, kita turunin peralatan dulu pak ya, siap-siapin dulu ya. Oh iya, kalau gitu saya tunggu di dalam ya. Iya. Pik, gue baru inget nih. Gue kesel banget dah sama si Tulus. Disuruh kerjanya kagak bener. Antar buah doang padahal. Agak bener bagaimana sih bosku? Ya gue nyuruh dia nganter buah ke Deswita. Dia malah ngasihnya ke Chandra. Udah gitu nih, si Chandra malah ninggalin buahnya tempat fotokopi, tempat dia kerja. Oh, Chandra sekarang kerja di tempat fotokopi bosku? Ya gue juga baru tahu kemarin. Yuk.